Keindahan alam kota Magelang senantiasa memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi siapa saja yang datang ke kota ini. Ditambah lagi apabila ketika di sore hari, maka masyarakat kota Magelang akan dapat menikmati suasana ramai di alun-alun kota Magelang, sembari menikmati sajian makanan yang dijual di sekitar pinggir jalan. Biasanya tempat ini paling pas apabila dikunjungi ketika di waktu malam bersama dengan teman sebaya, sahabat, atau keluarga tercinta. Apakah jalan-jalan sore, misalnya di alun-alun, itu bisa dikatakan healing? Karena banyak orang mengatakan healing-healing, nah identik dengan jalan-jalan supaya fresh atau pulih kembali dari stres dan kepenatan. Sebenarnya tidak demikian. Aktivitas jalan-jalan tidak bisa diartikan sebagai healing, karena tentu makna atau arti dari healing itu sangat dalam. Nah, dalam kesempatan ini Bang Jay akan menjelaskan tentang sebenarnya apa healing itu. Terus bagaimana dengan jalan-jalan yang bisa kita lakukan di sore hari atau pada hari Minggu? Healing atau pemulihan dari kejenuhan, stres, dan capek psikis sering dihubungkan dengan liburan keluar kota. Apakah harus seperti itu? Tentu tidak. Healing bisa dilakukan dengan cara yang tidak mahal, namun tetap membuat otak kembali jernih dan segar. Healing secara spesifik diartikan sebagai upaya penyembuhan dari stres atau depresi. Bisa juga berarti refreshing. Cara healing bisa bermacam-macam, tentu sesuai kemampuan, kesukaan, dan kebutuhan pribadi masing-masing. Waktunya pun bebas, kapanpun bisa. Healing sebagai istirahat atau mengambil waktu sejenak untuk menjauhkan dari kesibukan yang menimbulkan stres atau kesibukan yang dikerjakan terus-menerus sehingga membuat bosan atau lelah. Jadi, kita bisa mengambil waktu sejenak, mungkin di akhir pekan, hari Sabtu atau Minggu, kita bisa jalan-jalan ke taman kota atau ke alun-alun. Walaupun tentu jalan-jalan belum tentu akan menjadi healing yang benar-benar sesuai yang kita harapkan. Healing adalah salah satu bentuk istirahat, relax dengan melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Healing ini mempunyai efek yang luar biasa. Setelah melakukan healing, biasanya akan jauh lebih fresh. Tentu siap menghadapi tantangan dan tugas-tugas baru lagi. Bisa jadi healing adalah suatu kegiatan santai dengan menyalurkan hobi. Jadi tidak selalu harus dengan jalan-jalan. Bentuk healing orang bisa bermacam-macam. Di antaranya bisa dilakukan dengan jalan-jalan bersama orang yang kita sayangi, atau dengan olahraga di pagi hari atau akhir pekan, atau dengan melakukan bersih-bersih rumah, menata taman, atau melakukan meditasi, yoga, atau melakukan hobi lain, misal memancing, atau mendengarkan musik, atau pergi ke tempat yang sejuk, kemudian menikmati air terjun dan sebagainya. Bentuk healing yang paling sederhana yaitu berdoa kepada Tuhan. Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan akan membuat hati kita jauh lebih damai. Selain itu,
kita juga bisa self-talk di cermin atau berbicara pada diri sendiri. Maksudnya adalah kita bisa untuk mengungkapkan seluruh isi hati kita tanpa orang lain tahu, yaitu dengan berbicara di depan cermin. Minimal ini akan mengurangi ketegangan pikiran dan emosi. Dengan bicara di depan cermin dapat mengeluarkan emosi kita dan mengurangi beban hati kita. Selain itu, bisa juga dengan menulis curahan hati di buku. Untuk menulis di buku ini tidak perlu memakai struktur apapun karena hal ini sifatnya bebas. Apa saja yang kita pikirkan, yang kita rasakan bisa ditulis di buku itu. Tentu efeknya adalah pikiran kita akan jauh lebih longgar. Perasaan kita akan jauh lebih baik sehingga ada perbaikan suasana hati. Namun, banyak orang yang salah kaprah dengan istilah self-healing. Banyak dari kita berpikir bahwa self-healing adalah traveling atau jalan-jalan di tempat yang indah. Itulah kenapa Bang Jay membahas ini, belum tentu. Ya, bisa saja self-healing ini bisa dilakukan di rumah atau tempat-tempat di sekitar tempat tinggal kita. Yang penting adalah bagaimana kita mampu menikmati atau menggunakan kondisi, situasi, lingkungan yang ada sebagai terapi atau pemulihan. Bahkan di dalam kamar pun bisa. Ya, walaupun selama ini orang-orang sudah menganggap kalau jalan-jalan merupakan usaha untuk self-healing. Banyak juga yang mengartikan bahwa self-healing adalah upaya untuk menaikkan suasana hati agar tidak bad mood. Padahal tidak selamanya self-healing bukan sekedar berkaitan dengan kondisi emosional saja. Dan ada banyak cara untuk melakukan self-healing. Walaupun di jalan-jalan ini tidak sepenuhnya bisa dijadikan self-healing, tetapi tetap ada manfaatnya. Ya, pasalnya menurut sebuah penelitian, jalan kaki di sore hari dapat membantu menjaga tekanan darah dan membantu memiliki pola tidur yang lebih baik. Ada beberapa manfaat lari sore hari, jalan-jalan sore hari. Pertama, relaksasi. Setelah kesibukan seharian, jalan kaki ringan di sore hari bisa membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih santai. Mungkin Anda merasa lebih lelah, capek karena kesibukan seharian. Tetapi yakin bahwa jalan-jalan di sore hari akan segera membuat Anda jauh lebih segar. 2. Kurangi stres. Berjalan selama 30-60 menit sehari dapat membantu menenangkan pikiran, sekaligus mengusir pikiran negatif dan stres dari kepala Anda. Ini akan membuat Anda bisa berpikir jernih untuk aktivitas esok hari. Yang ketiga, tidur nyenyak. Tidur yang berkualitas sangat diperlukan untuk memulihkan tenaga menghadapi kesibukan esok hari. Jalan-jalan sore hari bisa membantu kualitas tidur Anda. Karena ketika jalan sore, tubuh menjadi rileks dan pikiran menjadi bebas dari stres. Nah, melihat manfaat jalan-jalan sore hari tersebut, tidak ada salahnya ketika merasa penat, jenuh, stres. Ambil waktu Anda barang 1 jam sampai 2 jam pergi ke taman kota atau ke alun-alun kota. Di sana akan banyak sekali yang bisa lakukan terkait dengan permainan, jalan-jalan, melihat lalu-lalang orang. Nah, silahkan mencoba.